Menteri positif COVID-19, siapa patut letak jawatan? Kes Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri adalah bukti paling kukuh keputusan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk tidak mewajibkan saringan dan kuarantin bagi yang pulang dari Sabah sebelum 27 September adalah keputusan yang tidak berasaskan bukti, tidak berasaskan sains, perubatan dan tidak betul, kata Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil. Beliau dilihat berpendirian bahawa tindakan Ismail Sabri itu menjadi punca berlakunya peningkatan mendadak kes positif COVID-19. Malah saya berpandangan bahawa keputusan membenarkan mereka yang pulang dari Sabah mulai 27 September dan test negatif di KLIA-KLIA2 untuk potong gelang pink juga adalah keputusan yang tidak berasaskan fakta sains perubatan dan tidak betul. Also wrong decision, tegasnya. Maknanya kesalahan itu bukan terletak di atas bahu Menteri Agama semata-mata. Pemuda Amanah Terengganu turut bersetuju kerana Zulkifli hanya mengikut keputusan Ismail Sabri yang memutuskan bahawa orang ramai tidak perlu kuarantin apabila pulang dari Sabah. Namun, menurut ketuanya Zamir Ghazali adalah menjadi contoh yang baik kepada semua jika Zulkifli bersedia melepaskan jawatan sebagai tanda permohonan maaf kepada rakyat Malaysia di atas kecuaian dan kegagalan menunjukkan teladan baik pada masyarakat. Apabila Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi sebelum ini melanggar arahan kuarantin dan terlepas dengan hanya membayar denda sebanyak RM1,000, ia seterusnya menjadi kes duluan kepada para pemimpin dan menteri untuk alpa dalam mematuhi SOP, Prosedur Operasi Standard. Rakyat takut dengan denda penguatkuasaan tegas terhadap mereka apabila beberapa individu dijatuhi hukuman dan ada di penjara. Rata-rata rakyat akur dengan pematuhan SOP selain kerana merasa bertanggungjawab untuk mengekang penyakit ini. Namun, berbeza bagi golongan menteri, kes duluan pelanggaran SOP ternyata membuka ruang untuk lebih ramai alpa, tegasnya dalam satu kenyataan. Zamir menegaskan perletakan jawatan menteri berkenaan boleh memberi nafas baharu yang menunjukkan kerajaan hari ini masih ada kepertanggungjawapan dan bermaruah. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah turut menjalani kuarantin kendiri di rumahnya. Beliau adalah di antara yang hadir pada mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga diarahkan oleh Kementerian Kesihatan menjalani kuarantin kendiri dan menjalankan tugas dari rumah. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz antara mereka yang duduk berdekatan Zulkifli pada ketika itu. Menurut laporan media, anggota kabinet yang turut hadir termasuk Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof dan Menteri Pendidikan Razi Jidin. Antara pegawai tertinggi kerajaan yang hadir dalam mesyuarat itu termasuk Dr. Nur Hisham, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afendi Buang. Nur Hisham berkata semua individu kontak rapat dalam mesyuarat tersebut dikeluarkan perintah HSO selama 14 hari bermula 3 Oktober dan diarah memakai gelang kuarantin. Individu lain dalam mesyuarat tersebut yang bukan kontak rapat juga diminta memantau kesihatan diri dari rumah menggunakan aplikasi MySejahtera. Justru, salah siapa sekarang? Memang wajar jika serahkan sahaja jawatan Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ternyata Muhyiddin gagal melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ketua kerajaan. Anda sudah mendapat peluang itu melalui tebuk atap tetapi gagal. Rakyat marah kerana rakyat memerhati.